Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke para sahabat, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada kabar gembira langsung dari Abang L di stadion. Di stadion GBK ya. Wow, ramai sekali antusias warga Indonesia untuk mendukung timnas Garuda Muda Indonesia. Benar-benar ramai. Dan di sini terlihat Abang L benar-benar semangat ya untuk mendukung Garuda Muda Indonesia. Lalu ada caption, anak siapa sih ini, gemes banget. Dan tentunya tingkah lucu Abang L ini tuai pujian. Anak seumuran Abang L udah pinter ya jadi supporter. Bahkan Abang L sendiri tidak dengan pandanya guys, melainkan dengan para asistennya. Ada Karenaldi juga ya. Abang L udah cocok banget jadi supporter sepak bola, bikin gemes. Kemudian ada postingan atau komentar dari akun Instagram @nursopandi. Pinter lucunya Abang L, dan pinter disuruh ya kalau Abang L ini. Pokoknya untuk Abang L sehat selalu ya nak ya. Dan ditunggu vlog terbarunya versi Abang L nih guys. Oke lanjut nih, ada akun Lilik Sosmita mengatakan, masya Allah emang segemes itu Abang L sampai nggak fokus ke Amka nih guys, karena cidukan manja dari Lesti dan Billar serta Abang L di stadion GBK. Supporter cilik timnas Indonesia kesayangan Om T Al-Fatih, si bayi super bisa ya. Supporter timnas nih kan tadi juga udah nyanyi Garuda di dadaku. Ayang Kasep gemes gemoy banget. Tidak hanya itu para sahabat, Rizky Billar pun langsung teriak ya, langsung bilang yeay, alhamdulillah akhirnya Indonesia menang 2-0. Rizky Billar langsung mencium Lesti Kejora saat gol pertama ya para sahabat. Dan seketika itu Bang Adi Sky langsung auto cari pasangan. Untung aja ada Encus tuh di sampingnya Bang Adi Sky. Dan pastinya jomblo harap bersabar guys. Terlihat Abang L, Papa B dan Una Lesti Kejora sangat bahagia sekali ketika gol tercipta. Dan langsung saja Papa Rizky Billar mencium erat pipinya Una Lesti Kejora saking bahagianya. Wah ini cidukan manja, cidukan yang benar-benar bikin bahagia untuk Lesti dan Billar. Nah dari postingan tersebut banyak yang bilang, kenapa sih bang lu nonton lagi takutnya kalah. Tapi kali ini kakak Billar nonton di stadion GBK, menang ya para sahabat. Ya namanya juga kita manusia ya, masa kalau Indonesia kalah yang disalahin kakak Billar, kan gak etis ya, mentang-mentang nonton langsung di GBK. Untuk Lesti dan Billar sebahagia itu guys, kita melihat vitamin dari idol kita diunggah juga oleh Bang Adi Sky di feednya. Keluarga Leslar beserta para pemain Amka juga ternyata nonton guys. Ada Valtivanka juga nonton, bahkan foto bersama Lesti Kejora. Oke para sahabat, langsung ada komentar dari Leviam.
Bunda Lesti dicium sama Papa Bi, Abang El dicium sama Siwi. Nah, Abang Langit kasihan nih mau dicium sama siapa? Untung adanya Encus ya, nyolek dikit gak apa-apa ya Encus ya. Kemudian juga ada unggahan dari Om Adi Collection. Masya Allah, tabarakallah. Seneng banget dikasih vitamin versi versi full ya. Pas diciumnya nih Una Lesti Kejora sama Papa Bilar. Abang Langit yang sabar ya. Maklum nih kalau jomblo emang harus melihat pemandangan yang seperti itu ya guys. Pemandangan yang dimana bahagia banget ketika Papa Bilar mencium pipi Una Lesti Kejora saking bahagianya. Timnas dapat 1 gol pada waktu itu ya, kalau skor akhirnya adalah 2-0. Timnas Indonesia maju ke babak selanjutnya guys. Wow, top, ada gol buat Una dan ada yang cute juga ternyata. Kemudian juga di sini Salfok sama Bang Adi Sky yang nyolek sama Encus ya. Wah wah wah, mungkin dalam hati Abang Langit, aduh, yang sabar jadi jomblo. Dan Abang L juga udah ngerti banget ya pas Papa Bilar bilang gol. Udah kayak ngerti aja sih Abang L. Kemudian juga ada Nur Aini mengatakan, seru Yamin, untung gak salah cium nih Papa Bilar. Pokoknya untuk Abang L, Papa Bilar sehat selalu ya. Dan untuk Una Lesti Kejora juga sehat selalu, amin. Oke, lanjut unggahan dari Fawlty Vanka dan Lesti Kejora. Tuh, mereka lagi pada nonton bareng. Pasti melihat foto mereka berdua banyak yang netting ya. Aduh, pokoknya yang idola kita aja sampai posting atau mengunggah postingan bareng Fawlty Vanka lagi nonton bola. Itu netizen yang kepanasan pasti banyak yang berkomentar negatif ya. Oke, lanjutin para sahabat untuk lagu Bukan Karena Tak Cinta dari Judika dan Lesti Kejora naik ke 28 versi Instagram. Keren banget kan ya? Dan alhamdulillah banyak banget yang suka dengan lagu-lagunya Una Lesti Kejora. Bahkan ada yang bilang bahwa lagu Bukan Karena Tak Cinta selalu diputar terus Min karena memang bagus banget. Lalu ada kabar dari Moel, yuk seru-seruan di boat bareng Moel. Ada kakak, ada anaknya Leslar juga, Abang L, ada Ryan Z dan Amina. Wow, siapa yang beli 2 gratis 3 nih guys. But buy one beli 2 dapat 3 nih guys katanya ya. Wah, senang banget nih pas Papa Bilar bilang sayang ke Una Lesti Kejora. Bahkan target atau prediksi Bang Langit bisa pas gitu ya. Katanya gue memprediksikan Indonesia 2-0. Alhamdulillah terbukti sudah. Kemudian sebelum acara bola dimulai, Kakak Bilar dan Una Lesti Kejora ini lagi karaokean di mobilnya Pak Ferry Fernandes guys. Mantap kali ya mobilnya bisa karaoke karaokean nih buat Ferry, Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Tuh ya, sambil nunggu tim bola muncul nih guys. Dan pastinya mereka nonton AMK dulu. Dan lagi-lagi suara mereka benar-benar sefrekuensi. Oke para sahabat, itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Bilar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.